Oke guys, setelah paketnya muter-muter nih, akhirnya nyampe juga nih. Kita buka dulu aja langsung. Langsung aja kita unboxing. Mudah-mudahan aman. Kalau dari luarnya sih semuanya bagus tuh, nggak ada sesuatu. Sekarang kita lihat barangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke deh. Langsung saja kita buka. Ya, ini dia. Warnanya lucu. Lucu. Lucu banget warnanya. Guys. Cangkir Jagero 802. Langsung aja kita buka ya. Ininya dua, bagian dua. Ini buat top section yang paling luar. Top sectionnya dua. Alhamdulillah. Top sectionnya dua, saya lupa. Top sectionnya dua. Is the best emang. Relik Nusantara. Wah, lentur banget. Saya belum pernah beli. Lentur banget. Bisa apa enggak nih umpan 10 gram? Oke guys. Nih, mantap semuanya Fuji nih. Ringnya sama real seatnya. Katanya, nanti kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang top sectionnya 2. Kemudian yang bottomnya. Yang bottomnya ada 1 ring guide-nya. Ini guys. Ring guide-nya 1. Oke, ini Fuji. Real seat-nya sih katanya Fuji, tapi nggak tahu saya tulisannya di mana ini. Relik Nusantara. Fuji itu tulisannya ada Fuji. Fuji ini. Relik Nusantara. Oke deh, mantap. Siap diamiskan. Besok nih dibawa ke ujung kulon. Mudah-mudahan amis. Oke. Buat nih spesifikasinya guys. Untuk spesifikasinya, lurnya 3 sampai 14 gram bisanya. Harusnya saya punya lur 10 gram bisa. Maksimal dragnya 1,8 kg. Jadi berat maksimal yang bisa ditahan sama ini itu sekitar 1,8 kg. Jadi ya jangan dipaksa, kalahin drillnya aja daripada jarannya. PE-nya 0,4 sampai 0,8. 0,4 sampai 0,8. Panjangnya 8 inci. Alun-alun dia kartu. Oke deh. Mantap. Alun-alun.